walaupun rasa merah putih, ikutlah aku Indonesia Raya. Thank you.
Gak kena iku. Gak kena, gak mati itu. Yang mengenai pemindah kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Channel YouTube. Baiki di channel. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Put nyane rata. Oh.
dan perjuangan terhadap kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan kedudukan kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan hidup supaya kehidupan kebangsaan yang bebas agar rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi semua bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk menghasilkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan kewajiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian pada bidang keadilan sosial, maka disebutlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk tidak gelemu, tidak, kok tidak menyala lagi kacanya. Banyak datanya, bandarannya binawet. Termasuk Pak Pasar Mundur yang
saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi yang cerah setengah gelap ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, mana kita masih diberikan limpahan kesehatan, kekuatan untuk berkumpul di halaman pasar rakyat menurut dalam acara detik-detik proklamasi atau pengibaran bendera. Yang kedua, terima kasih antusias Bapak Ibu semuanya, pedagang pasar mulut yang sudah meluangkan sebentar waktu untuk mengikuti acara ini. Jadi yang ketiga, yaitu kita belum genap satu bulan itu habis mempunyai hajat, yaitu hajat untuk semua para pedagang. Semoga pasar mulut bisa lebih ramai lagi pengunjungnya, lebih ramai pembelinya. Alhamdulillah, lebih ramai. Dan tidak lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua pedagang. Jadi untuk hari ini dan barangkali besok satu tahun ke depan, upacara seperti ini menjadi salah satu agenda untuk pasar rakyat menur. Dan saya minta untuk semua pedagang selalu menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Kebersamaan antar kita. Jadi jangan lupa kebersamaan. Jadi lah kenapa tembuhi wong durung dia namanya mangan orang mangan naik ngumpul gak sane tinggi luwe. Jadi terima kasih lagi untuk petugas upacara sudah sangat bagus. Kita mempunyai gagasan baru satu minggu yang lalu. Kita latihan cuma beberapa hari. Semua calon dada, jadi bikin pun acungan jempol, sangat bagus sekali. Jadi mungkin sedikit yang saya sampaikan, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, kami
kalau saya sebagai manusia biasa hanya bisa minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk Paduan Suara, monggo menyanyikan lagu wajib kebangsaan.